Okay, Assalamualaikum. Today I will teach you applied maximum and minimum problem. So here's the second derivative test and theorem related to second derivative test. We have ABC. Okay, if f prime x equal to 0, okay, f prime x sama dengan kosong. Okay, kalau perasan ketiga teori ketiga-tiga teorem ni semuanya sama dengan kosong. Ini adalah tujuannya untuk mencari to find critical value. Critical value tu apa? Critical value tu adalah nilai x. Value bukan point. Critical value, nilai. Okay, if f prime x sama dengan kosong and f double prime, okay, f double prime besar, besar daripada kosong, then fx is minimum at x. Ha, kalau dia besar dari kosong, maka dia adalah minimum. Tapi kalau dia kecil dari kosong, dia terbalik. Dia jadi maksimum. Ingat kalau besar dari kosong f double prime, dia minimum at x. Tapi kalau f double prime kecil dari kosong, fx ni adalah maksimum at x. Dan akhir sekali, kalau sekiranya f double prime ni sama dengan kosong, maksudnya there is no conclusion. Maksudnya dia tidak ada maksimum dan dia tidak ada minimum. Okay, here the example. When the depth of liquid in a container is xm, okay, dia dah mention x ni adalah kedalaman air, okay, depth. Depth xm, the volume of liquid is given by V, okay, sama dengan ni lah. So, ini yang diberi ni adalah rumus untuk volume, okay, volume, dia dah beritahu lah volume. Determine the value of x. So, dia minta kita cari x. X tadi, kita dah bincang dengan kat atas tu, titik value lah. Okay, the value of x that gives a maximum volume of the container. So, cara dia, mula kita keluarkan dia punya rumus volume tadi. Yang ni lah. V sama dengan x over 3, x pasal 2 tolak 12 tambah 24. Lepas tu kita kembangkan lah. So, dapatlah x kuasa 3 per 3 tolak 12x per 3 tambah 24. Yang ni boleh potong. Jadi 4. So, dapatlah x kuasa 3 per 3 tolak 4x tambah 24. Okey, yang pertama V. Yang kedua kita differentiate. Differentiate V ni. Kita, apa ni? Find f prime x lah. Okey, dengan kata lain, cari dV over, kita differentiatekan ni lah. Okay, differentiatekan V. Differentiate cara tulis dia macam ni dV over dx sama dengan, okay. Kenapa dia V? Sebab sini dia V. Kenapa dia x? Sebab dalaman dia semua ni adalah x. Okay, differentiate. Kita differentiate. Differentiate ni lah dapat macam biasalah buat ke depan 3x kuasa 2 per 3 tolak 4. Ini boleh potong lah. So, dia jadi x kuasa 2 tolak 4. Lepas tu, jangan lupa samakan dengan kosong tempat ni. Kat atas tadi, tengok yang ni, semua kita kena samakan dengan kosong. F prime x tadi. Tapi dalam ni, kita tak tulis f prime x, kita tulis dv over dx. Tapi maksud dia sama. Samakan dengan kosong, tujuan dia apa? Untuk mencari critical value atau mencari nilai x. Okay. So, tujuan kita samakan dengan kosong adalah untuk cari critical value atau nilai x. Okay, sama dengan kosong and then we factorize.
So, factorize dapatlah x tolak 2, x tambah 2. Nak guna kalkulator pun boleh, tak ada masalah. So, you guna kalkulator ke, factorize ke, you akan dapat x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2. So, means that we have two value of critical value. Jadi, dua jenis critical value. So, yang pertama statekan V. Yang kedua, differentiate. Yang ketiga, differentiate lagi sekali. Maksudnya, F double prime X. Kalau kat sini, kita tulis D2V DX2. Maksudnya, differentiate kali kedua lah. Okay. Okay, tadi DV of DX dapat apa tadi? Sebab ni kan? X kuasa 2 tolak 4. So, differentiate kali kedua, differentiate yang atas ni lah. So, dapat 2X sahaja. Okay, dapat 2X sahaja, differentiate. So, dengan nama lain, ini adalah F double prime X lah. Ini F prime X, yang ini F double prime X. Okay, pertama V, yang kedua, differentiate. Yang ketiga, differentiate lagi sekali, 2 kali differentiate. And then, kita buat table. Okay, kita buat table. Okay, dalam table tu, kita ada critical value. Critical value yang ni lah. Kita cari tadi, nilai X tu. Lepas tu ada F double prime X. F double prime X atau D2V over DX2 ni sama dengan 2X. Dan kita ada confusion. Okay. So, critical value kita start dengan yang ni lah. Negatif dulu. So, X sama dengan negatif 2. So, masukkan dalam ni, persamaan ni. 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. Okay, so boleh tulis conclusion kat sini. Volume of container is maximum at x sama dengan negatif 2. Macam tadilah. Kenapa dia maksimum? Sebab f double prime yang kita dapat ni adalah kecil dari kosong. Kan? Tadi kita dah saya ada mention kat atas. Kalau dia kecil dari kosong, maka nilai tu adalah maksimum. Kemudian kita buat pula untuk X sama dengan 2 ni. So, masukkan dalam equation ni juga. 2 dan 2 dapat 4. So, nilai yang kita dapat tu besar dari kosong kan? Kalau besar dari kosong, maksudnya nilai tu adalah minimum. Yes. So, boleh tulislah. Volume of container is minimum at X sama dengan 2. Okay, minimum eh. Kemudian, so maksudnya soalan ni dah terjawab lah. Ini menjawab soalan A dan yang bawah ni menjawab soalan B, kan? A ditanya, ni value of X yang memberikan maksimum. So, bawah tu lah. Yang B yang ni, minimum. Okay, C, hence find the minimum and maximum volume. Dia minta cari maximum dan minimum volume. Tadi dia minta cari X, kali ni dia minta volume, maksimum dan minimum volume. So, lihat sini lah. Kita start dengan maksimum volume dulu. So, start dengan rumus. Okay, rumus. Okay, rumus ambil depan soalan. Dan inilah, ni. Tak ada ni eh. V sama dengan X per 3, X kuasa 2 tolak 12, campur 24. Ini sekarang ni, sekarang ini. Okay, sekarang ni kita nak cari maksimum volume. Maksimum volume yang ni lah. So, masukkan X sama dengan negatif 2 ni lah. Okay. So, masukkan gantikan X ni dengan negatif 2. So, negatif 2 per 3. Negatif 2 kuasa 2 tolak 12 tambah 24. So, di sini dapatlah 29 1 per 3. Jangan lupa unit ya, cm kuasa 3. Lepas tu kita cari pula minimum volume. Okay. Minimum volume sama juga. Rumus dia takkan berubah. Kita guna juga V sama X per 3. X kuasa 2 tolak 12 campur 24. But this time, dia kata nak minimum kan?
So ni minimum, jadi gunalah x sama dengan 2. Masukkanlah x ni dengan 2. 2 per 3, 2 kuasa 2 tolak 12, tambah 24, di sini saya dapat 18. 2 per 3 cm kuasa 3. So kat sini dah boleh nampaklah yang nilai di sini lagi banyak daripada nilai yang di sini. So of course yang banyak tu maksimum, yang sedikit tu adalah minimum. Okay, that's all.